Halo guys, balik lagi di American Truck Simulator bersama Supi Rumahan. Hari ini kita sedang berada di perusahaan Metal West guys. Ini gua lagi mau ambil muatan dulu guys. Ini kita sekarang berada di kota Sheridan, negara bagian Wyoming. Di mana tempat pick up-nya? Wah, di situ. Wah, gimana caranya ya mundurnya ya? Gua bawa ini double trailer. Gimana caranya? Ini gua pakai Peterbilt 389. Ini kenapa dikasih di situ ya tempat loadingnya ya? Aduh, yang punya pabrik ini ada-ada aja nih. Wah, lumayan ribet juga ya. Ini kalau dirasa terlalu lama di skip aja guys, no problemo. Waduh, trailernya salah arah.
Ayo dong, bisa dong. Kan sudah lulus ini, apa? Driving Academy. Masa masih nggak bisa juga? Tapi di Driving Academy nggak ada double trailer, Pak. Kargo apa ya di depan kita nih guys ya? Amplifier ah bukan nih mah. Gua pikir amplifier. Ya kena ini ya, kena traffic con. Kalau di driving simulator kena traffic con nggak lulus guys, harus ulang lagi dari awal. Gue tuh ngabisin 6 jam buat nyelesain driving academy yang di Amir Kentak Simulator, ya ampun, susahnya minta ampun.
ntar keluar kita gimana nih? Udahlah, udah hijau. Nah ini kita loading kargonya dulu guys. Ini dia guys, Peterbilt yang gua pakai guys. Kita matikan engine-nya dulu. Loading cargo. Wow, ini muatan kita, guys. Muatan kita hari ini adalah large tubes 27 ton. Ini pipa buat apa nih ya? Buat ini kali ya, buat PDAM. Tujuan kita hari ini ke kota Glendive. Ke perusahaan Metal West Warehouse. Sekarang hari Senin jam 6 lewat 42. Masih pagi. Glendive itu masih di Wyoming ya? Nah ini guys, kita ada di kota Sheridan. Oh, Glendive itu di ini, apa sih, di ini apa ya, Montana ya? Kita akan menuju ke kota Glendive di negara bagian Montana. Eh bener kan? Trip distance 298 mil. Kira-kira butuh waktu 5 jam guys. Oke. Ready to roll. Kita berangkat. Leh. Klaksonnya keras banget. Mudah-mudahan gak ada yang kaget.
Ayolah, kasih saya jalan. Awas-awas misi-misi. Wah, ini lapangan rumput enak banget ini, guys. Buat main layangan. Di Amerika ada musim layangan nggak sih? Main di situ, lapangan rumput. Devil's Tower, di mana lokasinya ya?
pokoknya serem banget, Devil's Tower. Lupa tempatnya gue. Di Wyomingnya, Wyoming di mana gue nggak tahu. Lupa. Padahal sih sudah pernah kesana sebenarnya. Pernah gue foto juga. Barang bawaannya gile, kira-kira buat apaan ini ya? Pipa buat PDAM atau pipa buat ini apa, kilang minyak? Nyari spot yang menarik buat bikin thumbnail, guys. Di mana ya? Wah, itu ada empang itu, guys. Keluar jalur.
Ini truk apa ini guys? Truk Volvo kali ya? Oh iya. Udah lewat. Wah, nganter ini nganter paket FedEx.
double trailer. Bikin thumbnail dulu guys. Difoto dari ini apa, dari dua sisi truknya. Oke. Nyupir ngeliatnya dari lubang itu, lubang pipa guys, kayak kekeran ya. Apa ini?
Freightliner. Kok Freightliner bukan lah. Tinggal 27 mil lagi guys. Wah ini sungai apa nih, wah gak ngeliat gue. Yellowstone River. Jam 2 siang. Oh, ini kebon apa nih ya? Ini apa nih, kilang minyak ini ya, sebelah kanan kita ya. Udah cukup lah, main di luarnya. Ini waktunya serius nyupir. Gak ketemu gearnya tadi. Thank you.
gearnya sih. This is where it is. Ini banyak juga nih XP-nya nih, 270 XP. Ah, aku coba ah. Waduh, parkirnya di situ. Gimana ini, gimana? Coba kita lihat sikon dulu, guys ya. Walah, di situ. Eh, kok ini sih? Ini dibikin Tamil juga asik sepertinya nih guys. Tuh kan lagi truknya lagi ini. Lagi belok. Oke, mudah-mudahan bisa. Ah, malah kesana larinya trailernya. Wah, ini udah susah.
susahnya, susahnya. Bisa lurus truknya. Truknya nggak bisa lurus. Udah segini, gimana ngelurusinnya ya? Tempatnya terlalu sempit buat manuver. Gue maju nggak bisa, mentok ini apa beton ini, tiang beton. Ini apa sih, baja ringan ya? Kan nabrak, aduh, truk gua nabrak. Ya udahlah, cukup lah. Gak apa-apa kan. Gimana? Ntar kan forkliftnya masuknya dari mana tuh? Dari diangkut pakai forklift ini kan dituruninnya. Foto lagi guys, ini pose truknya keren banget ini. Ntar dipilih mana yang cocok jadi thumbnail ini kali ya.
Oke guys, job kita hari ini sudah selesai. Tiba saatnya Sopi Rumahan undur diri. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sopi Rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video perjalanan Sopi Rumahan berikutnya. Bye-bye. Sekarang kita bongkar muatannya.